hari ini. Dulu, pagi memang yang terindah dalam hidup ini. Namun, hari ini kian berubah. Dulu, kita bercanda tawa. Kini, hanya menjadikan orang kian curiga. Entah saya, dia, kita, ataupun mereka. Entahlah, sebuah salah paham terjadi begitu saja. Sebab hadirnya engkau penakluk dunia, virus corona. Corona, dirimu kecil, mungil, bahkan tak terlihat oleh mata terbuka. Tapi, mengapa dirimu takuti aku dan mereka semua? Corona, kau membuat aku sakit. Membuat orang lain beranggapan bahwa aku yang terjangkit. Kau membuat aku sulit untuk berkumpul dengan orang yang aku sayangi. Kau datang sebagai penyakit, lalu kau datang merubah suasana menjadi pahit, wahai corona. Dari engkaulah aku belajar untuk berjuang tanpa putus semangat. Sembari belajar di rumah bermodal jaringan internet. Tegasmu kepadaku untuk lebih meningkatkan pola hidup sehat. Mengajarkanku bahwa dalam suatu musibah pasti ada hikmat. Corona, di samping kau membuat aku sedih. Namun kau merubah dunia ini menjadi bersih. Orang jadi saling membantu tanpa pamrih. Udara terasa segar tanpa polusi. Kau menghapus perang yang hampir terjadi dan memberi arti dari sebuah persatuan di dunia ini. Corona, pergilah engkau dari dunia ini. Kami tahu kami salah. Tetapi, sakit dan matinya kami hanya merepotkan orang saja. Pergilah. Aku rindu dengan dunia yang sedia kala. Aku rindu dengan kedamaian. Terima kasih. Terima kasih aku ucapkan kepadamu. Atas nasihatmu kepadaku akan arti hidup dan mati yang sesungguhnya.